Assalamualaikum semuanya. Sekarang ibu ada di pelabuhan pendaratan ikan Cikidang Pangandaran. Tujuan ibu kesini mau nyusulin si bapak. Kebetulan beliau sedang menjala ikan. Dan mudah-mudahan ikannya dapat banyak. Jadi ibu bisa minta buat bakar-bakar. Sekarang ibu mau nyusulin si bapak. Ayo ikuti ibu, ayo. Kameramen, sepertinya si bapak sebelah sana tuh. Kita susulin ke sana yuk. Ibu mau susulin si bapak ah. Bapak, ayo kita samperin. Udah dapat, Pak? Ya. Ini mah ikan balanak ya, Pak? Iya. Ikan balanak. Lumayan banyak si bapak dapetnya. Wow. Cinteran si bapak. Lumayan nih. Cepet pak. Ah, gak ada loh. Kosong. Luar satu pak, ada pak. Sendal ibu copot. Bentar satu lagi. Aku mah dapat bogo, Pak. Nih, besar nih. Dapat, Pak. Itu ikan apa, Pak? Ikan bayam-bayaman. Bayam-bayaman. Bantuin, Pak. Sini, Pak, sama aku aja, aku yang bawa ikannya, Pak. Ya. Malah muter-muter ini, Pak. Alahnya susah. Aduh. Masuk kamu ikan. Ibu yang bawain, kasihan si bapaknya. Ayo, Pak. Nanti dulu. Oh, belum. Belum nih, buangin ini dulu nih. Susu. Oh, ini susu itu enak nih olah, Pak. Enak nih. Di sayur sama santan. Lihat ikannya banyak kan dapatnya. Ini enak banget kalau digoreng kering. Pokoknya mantap digoreng kering sama sambal terasi. Pokoknya gagal lagi dietnya ibu pasti ini mah. Oh no. Lihat sebapak dapat banyak. Wow. Banyak banget nih. Dapat banyak. Wow. Bapak hebat banget tuh. Dapat ikannya banyak. Banyak banget nih. Dapat banyak. Biasanya semakin sore ikannya semakin banyak. Dia pada ngumpul. Kayaknya itu dia mau reunian tuh ikan, tapi sama si bapak ditangkep. Dalam ya pak? Belum banget cuy. Kirain kalinya cek, kanalnya cek. Oh dalam, bapaknya sampai segini. Ibu nggak kesana ah, nggak berani. Pak, mudah-mudahan dapet, Pak. Thank you.
Ini mah dilepas aja, Pak. Ini diambil. Tuh, ya. Mau masukin ya. Sambil menunggu si bapak ngejala ikan, ibu mau berburu kerang. Nih, jalannya udah ibu pinjem. Ayo kameramen cepetan. Keburu airnya surut. Cara berburunya sama seperti kemarin waktu kita cari kerang ogong. Harus menari-nari kayak gini. Sambil dansa, yang ngiringinnya musik ombak. Apa? Dapat? Mana? Aduh, mana kameramen? Oh iya, ada. Wah, ini dia yang kita cari, ijing laut. Ombaknya. Ih, indah banget kameramen, cantik ya. Apalagi isinya pasti itu enak banget kameramen. Bagus sih, bantuin ibu lagi tuh ada kerjaan kamu teh. Dapat dua tuh. Wow. Ih, kamu mah cantik banget tuh, lihat warnanya. Keren banget nih warnanya. Ih, cantik kameramen. Masukin Lumayan. Kameramen hebat dong, dapat terus. Yakin kameramen pintar. Belum dapat lagi. Gede-gede tuh. Iya. Besar-besar. Lihat. Iya. Kameramen ibu kayaknya yang nginjek nih. Sama sih. Masih juga dapat. Sama. Tangkapan ibu dapat banyak kan? Wow. Walaupun sedikit besar-besar tuh. Mas sama ibu aja ya sekalian ya. Siap. Boleh? Ya, nanti sama ibu ya. Oh iya, sini. Dikasih buat dimasak bareng sama ibu.
Tuh. Wow. Nah, ini mau rendam dulu selama satu malam, jadi tidak langsung bisa dimasak supaya kotorannya hilang. Dan rendamnya pun pakai air laut, nggak boleh pakai air tawar. Tada, ini dia kerangnya. Sudah ibu rendam selama satu malam dengan air laut, lalu ibu cuci bersih. Bentuknya pun bagus kan? Motifnya kayak batik. Macam-macam motif ya. Tuh, ada ya warnanya, lihat. Tuh, cantik-cantik. Ini asli dari alam loh. Tuh, motifnya. Ibu suka dengan motif-motif kayak gini. Cantik. Oh iya, kerang ini banyak sekali namanya loh. Ada yang bilang kijing laut, ada yang bilang lalahar laut, dan juga tembukur. Tapi nggak usah pikirin soal nama ya, yang penting tuh rasanya mantep banget. Oh iya, ibu juga kemarin dapat kerang ogong. Tuh, sama-samakan. Nanti ibu akan satuin semua sama kerang ini dimasaknya. Jadiin satu tuh. Kan banyak banget. Kerangnya mau ibu rebus dulu di air yang mendidih sampai kerangnya terbuka. Aduh. Tuh, udah pada kebuka kan? Isinya besar banget. Tuh. Pasti mantap banget nih. Jangan lama-lama ya, kalau udah terbuka langsung angkat aja. Kerangnya kita cuci lagi supaya pasirnya benar-benar hilang, biar bersih. Sekarang ibu mau tumbuk bumbunya. Ibu udah masukin garam, cabai rawit, bawang merah, kemiri, kunyit, pala, bawang putih, jahe, dan gula merah. Sekarang ibu mau tumbuk sampai halus. Masukkan daun salam, serai, lengkuas yang udah ditumbuk. Hari ini ibu hanya masak kerangnya aja karena ikannya udah ibu goreng semalam. Pulang hujan-hujanan ibu lapar, jadi ibu langsung goreng deh ikannya. Langsung makan-makan malam sama goreng ikan yang kering, enak banget. Sekarang ibu langsung masak aja. Masukkan bumbu penyedap, merica, dan ketumbar.
ini udah matang. Ibu makan banyak, lihat kerangnya. Wow. Pasti ini pedas banget. Ibu mau cicip-cicip dulu ah. Tuh. Nah, Ibu sekarang mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Mirip-mirip kayak kerang totok. Tapi ini lebih kenyal-kenyal gimana gitu. Pokoknya enak banget. Siapa yang mau? Mau, enak-enak banget. Sedap. Enak banget kok namanya. Pedas banget. Tapi enak banget. Ini kan cangkangnya bagus, bisa dibikin kerajinan loh. Pedas banget. Ambil minta minum dong Ibu. Pedas banget. Minum dong Ibu ramen. Ini pedas banget. Alhamdulillah, seger banget. Ibu sekalian pamit ya. Terima kasih yang sudah menonton video Ibu sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum. Ibu minum lagi, pedas. Masih banyak. Ayo sini, bantuin Ibu makan dong.